Jumpa lagi bersama saya Randy Official. Oke, kali ini saya dapat servisan Realme C35 dengan kerusakan tidak ada suara. Nah, di sini saya coba cek. Ya, benar saja tidak ada suara. Kadang keluar suara, tapi suaranya kecil sekali, hampir tidak kedengaran. Untuk pembongkaran di sini saya panaskan menggunakan blower supaya lemnya meleleh dan mempermudah untuk pembongkaran. Hati-hati karena di belakang sini ada fleksibel fingerprint. Oke, sudah terbongkar seperti ini. Di sini langsung saja saya cek untuk bagian speaker. Dan yang paling penting saya cek untuk fleksibel, soket fleksibel yang terhubung ke mesin. Ada korosi atau hanya pemasangannya yang kurang pas. Dan tidak ada korosi sama sekali, mesin bersih, soket-soket bersih. Di sini saya cuma merapikan saja.
Oke, kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata berhasil, guys. Sekarang sudah ada suaranya. Ya, HP ini tidak rusak, hanya saja pemasangannya yang kurang pas. Karena sebelumnya HP ini ganti LCD. Setelah ganti LCD, tiba-tiba tidak ada suara. Tapi untuk penggantian LCD bukan di tempat saya, guys. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.